Hello, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita untuk video kita yang terbaru. Hari ini saya akan buat tutorial tentang cara untuk buka akaun ataupun kedai di Shopee. Jom, siapa yang nak belajar tentang cara untuk berniaga dekat Shopee? Okey, tanpa kita buang masa, jom tengok slide yang saya sediakan dekat sebelah ni. Okey. Slide ni slide tentang Shopee. Memang kita buka apps Shopee. Okey, dekat Shopee ni selalunya kita guna untuk membeli, tetapi hari ni saya nak ajar ataupun nak tunjuk tutorial untuk menjual di Shopee ataupun untuk kita buka kedai Shopee kita sendiri. Alright. Dekat paparan Shopee macam biasa, saya guna bahasa Melayu ya, tapi kita just boleh tengok ikon-ikon yang saya akan highlightkan nanti. Okey. Ini paparan depan Shopee yang kita buka. Okey. Perhatikan bahagian bawah ada perkataan saya ataupun ada highlight yang saya bulatkan kat situ untuk saya. Okey, kita klik dekat saya dan seterusnya dia akan bawa kita ke paparan ini. Dekat paparan ni dia akan tengok, kita tengok bawah sikit. Okey, dekat bawah sikit dia ada perkataan mula menjual ataupun free registration. Kita just klik sahaja untuk mula menjual sebab kita nak menjual bukan membeli. Okey. Bila kita klik untuk mula menjual, dia akan bawa kita ke paparan seterusnya macam ni. Dia akan minta beberapa maklumat, maklumat penjual, maklumat kedai dan saluran penghantaran. Sebab Shopee ni barang kita kena hantar dekat pos kan? Jadi saluran penghantaran tu sangat penting lah. So dekat sini kita akan perasan ada jenis penjual, sama ada kita jual ni individu ataupun perniagaan berdaftar. Kalau korang memang ada bisnes yang besar, ada SSM yang besar apa semua, boleh je tekan yang bawah untuk perniagaan berdaftar. Tetapi untuk kita yang baru nak mula berniaga, kita just klik yang atas iaitu individu. Yang saya highlightkan dekat situ individu. Maklumat dekat situ korang perlu penuhkan. Nama penuh adalah nama seperti dalam IC. Sebab dia akan buat verification nanti. Tak boleh tipu-tipu nama. Sama juga nombor IC, masukkan semua maklumat yang dia minta dekat situ dan korang tekan seterusnya. Okey. Selepas korang tekan seterusnya, dia akan bawa korang ke paparan seterusnya iaitu maklumat kedai. Dekat sini korang akan perasan dekat bawah dia akan tulis nama kedai. Apa yang saya nak ingatkan, nama kedai tolong fikir betul-betul. Nama kedai tak boleh tukar banyak kali. Pastikan korang dah ada nama kedai yang betul-betul korang nak letak, yang memang korang rasa itu adalah nama yang terbaik yang korang pilih. Sebab nama kedai tak boleh tukar banyak kali. Kalau korang nak tukar, korang kena hantar email apa semua, dia macam leceh sikit. Jadi, better korang fikir dulu nama kedai yang korang nak letak. Okey, bila korang dah ada nama kedai apa yang korang nak letak, korang type dia kat situ. Alamat pungutan, korang just boleh letak alamat rumah korang. Tak ada masalah, tapi alamat yang tepat lah. Alamat rumah korang yang betul. Okey, sama juga dengan email. Masukkan email korang yang diorang boleh hantar verification dan nombor telefon automatik dia dah masuk lah. Nombor telefon ni kalau korang guna nombor telefon tu, nombor telefon tu lah memang dia akan masuk automatik kat situ. Nombor telefon memang tak payah risau. Okey, bila korang dah isi semua maklumat tu, semua dah complete semua, korang just klik seterusnya. Okey, selepas seterusnya ni dia akan pergi kepada saluran yang terakhir, yang ketiga, saluran penghantaran. Dekat sini dia dah tulis siap-siap tau. Tetapkan saluran penghantaran, sekurang-kurangnya ada satu saluran penghantaran yang boleh digunakan. So, korang just klik sahaja lihat butiran yang saya highlightkan dekat situ. Lihat butiran. Bila korang klik kat situ, dia akan buka ke dalam alamat kat atas tadi, alamat rumah yang korang masukkan tadi. Alamat tak kisahlah, alamat apa yang korang masukkan tadi, dia akan keluar dekat atas sebagai alamat kutipan. Dan akan ada beberapa
apa untuk standard delivery? Dekat sini sekarang dah tak ada JNT ke DHL ke apa ke, tak ada. Semuanya Shopee masukkan dia sebagai standard delivery. Nanti Shopee sendirilah yang akan klik ke mana penghantaran kita nanti. Aktifkan COD ataupun mana-mana. Kalau korang nak aktifkan keempat-empat button tu pun boleh ataupun salah satu, tak ada masalah. Sebab dia cakap tadi, at least salah satu saluran penghantaran perlu dibuka. So, mana-mana salah satu saluran penghantaran pun sudah cukup. Okay, korang just klik saja mana-mana salah satulah yang korang berkenan. Okay. Lepas tu korang back semula ke depan dan terus hantar apa yang korang dah isi tadi. Sebab dekat bawah tu dia cuma ada dua saja button, kembali ataupun hantar. So korang just hantar sajalah permohonan untuk membuka kedai tadi. Jadi selepas korang hantar, automatik dia akan hantar balik jawapan dekat korang. Korang telah berjaya untuk membuka kedai. Dia akan tulis apa? Berjaya dihantar. Kini anda boleh mula menambah produk pertama anda. Maksudnya kedai korang dah siap. Korang dah tak boleh tambah produk yang pertama. So, untuk buka akaun dekat Shopee atau buka kedai dekat Shopee sangat mudah, tak leceh pun. Itu sahaja. Jadi seterusnya untuk tambah produk kering tekak. So maksudnya sekarang kedai korang dah siap. Jadi korang boleh tengok nama kedai yang korang tulis tadi ataupun nama kedai yang korang dah pilih. Ini contoh nama kedai yang aku pilih untuk kedai, untuk tutorial hari ni. Dengan kat bawah tu dia tulis untuk upload produk. Okay, untuk belajar macam mana cara untuk upload produk, kita jumpa lagi dalam video aku yang seterusnya. Itu sahaja untuk aku kali ini. Assalamualaikum.